Cik, saya mandi. Okey, hari ni sifu nak sambung cerita semalam yang tak habis lagi. Nota dia ialah tentang semalam ilmu baru setiap hari. Nombor 10, nombor 11, make it nyata. Make it nyata, jadikan impian anda, cita-cita anda, apa yang anda visualisasikan itu kenyataan dengan berharap, bertindak ya, bertindak. Misal kata anda satu hari tu, hari ni satu hari berapa, keluar rumah, you cari projek yang you nak tu, cari partnership, cari rakan kongsi anda, cari sesiapa yang berminat ya. Dengan tak sengaja Allah akan bagi you pergi minum kopi saja. Biasa kat situ kita akan jumpa orang-orang yang berminat ya. Jadi ramai yang berminat sebenarnya. Kenapa anda tidak jumpa orang yang berminat itu? Sebab anda tidak cari. Dengan mencari, anda akan jumpa orang yang berminat dengan projek anda itu. Hari ini saya jadi CEO sebuah company perfume. Dengan aspek saya keluar minum, tertarik saja, dan makan petang Maggi goreng, tertarik dua. Semalam punya ada hutang terlupa bayar sebab duit besar kan. Bukan terlupa bayar, dia bagi hutang sampai pagi ni. Saya bayar tengah petang tadi. Lebih kurang 3-3-3. Satu partner baru masuk dalam hidup saya, iaitu partner perfume. Jadi orang ini jadikan saya CEO company. Maksudnya CMO, Chief Executive Officer atau Chief Marketing Officer. Saya 001, maksudnya dia founder. Maksudnya saya juga founder. Energy founder. Energy founder ialah 573-516-555. Itu energy founder. Juga CEO 555. Jadi rapat-rapat lah founder dengan CEO biasa rapat-rapat. Dia sangat rapat. Sebab memang ada energy yang sama. Sebab CEO pun boleh jadi founder. Founder pun boleh jadi CEO company lain. Maksudnya Chief Executive Officer. Hari ini memang terbukti doa saya yang hari itu, yang saya affirmation kan sebelum ni, yang dalam topik-topik bab-bab sebelum ni, saya ada cakap saya nak jadi CEO Kowi, terjadi hari ini. 1 hari 8 ni, bulan kemerdekaan. Yes, merdeka, merdeka, merdeka. Maksudnya saya merdeka hari ini. Dah dapat dah. Itu yang kita kena bayangkan, dah dapat. Jika tak dapat jadi GM, General Manager atau CEO Kowi, anda boleh switch dengan cepat sebab anda mempunyai akal fikiran seorang CEO jika ada lah. Jika anda belum set up dari sekarang, bayangkan anda akan jadi juga. Sebab anda kena mulakan sekarang, sebelum anda jadi tu, anda kena jadi dulu. Kau tidak macam mana anda? Orang nak percaya anda ni seorang CEO jika anda tidak berfikiran seperti seorang CEO, seperti Sifu Sophia Yutus ni. Saya memang berfikiran seperti seorang CEO. Jadi saya kata senang je, kalau nak saya bantu anda, saya cakap jadikan saya rakan kongsi, partnership. Tak kisahlah 50-50 ke 46-60. Yang penting saya ialah orang nombor 2, maknanya 001. Nombor 1 founder, nombor 2 saya 001. Siapa yang jadi 001 ni memang beruntung besar lah. Sebab semua marketing executive yang akan datang semua di bawah dia, maknanya di bawah saya. Walaupun bawah besar ada, bawah besar akan turunkan kat saya kan, arahan saya akan turun ke arahan ikut budi bicara saya kat bawah lagi. Bos macam ni, bos macam ni. Dia bos akan dengar cakap saya. Kat situ lah pentingnya. Chef executive manager. Chef lah. Chief. Chief. Chief kadam. Bukan chief kadam. Chief marketing. Chief kadam boleh. Itu cerita Pramli. Memang ada chief kadam. Jadi anda kena berfikiran besar bahawa jika ada chief, ada ketua, orang lain akan dengar cakap anda dan ada buka sepenuh untuk menerapkan nilai-nilai anda yang memang anda dah belajar lama tu. Sebab siapa dah belajar lama? Marketing. Around 27 years in marketing. Around 38 years in business. 38-27. Jadi siapa ada ilmu tu selama umur 38 tahun yang lalu? Umur siapa sekarang dah berapa dah ni? 45. Maknanya umur 5 tahun tu, bisnes pertama, jual rambutan depan rumah. Business and marketing dah start lama dah. Dan lebih-lebih start lagi masa umur 16, 27 tu, years old ago, saya buat marketing yang pertama. Jadi saya belajar marketing.
Setiasa bila kita dapat bos baru ataupun cipu baru yang ajar kita, kita kena kata, okay, aku mula dari bawah, dari kosong. Dengar cakap dia, dia mungkin ada ilmu hebat lagi. Kita dengar belajar, tak lagi belajar. Sebab sipu memang selalu belajar. Kan sipu cakap semalam, mau semalam belajar ilmu baru nombor 10. Taklah sipu kena belajar ilmu baru. Pada muka ilmu baru setiap hari, nampak tak? Ilmu baru setiap hari, itu semua coding-coding dalam kepala dia dah susun. Jadi kalau tak sama dengan coding-coding ni, sipu tak ikut. Tak ikut dia pun. Tapi bila tengok style dia, sama dengan apa yang sipu ajar, yeah. Dia founder lagi fikir jenuh nak set up satu perfume lagi kan. Jadi sifu jadi seorang pembantu kepada founder, kan, penolong kanan. Macam kalau kat sekolah tu penolong kanan, guru penolong kanan satu kepada founder, guru besar kan, guru penolong kanan satu. Macam tu sifu founder punya nombor, orang kanan dia lah nombor satu lah, sebelah dia kiri yang kanan sifu pegang, ha, belakang depan semua orang yang tak ada kacau. Jadi orang buat salah dengan sifu ke apa, bos, ini orang buat salah dengan saya, kenapa? Tanya bos, kenapa? And, kenapa dia buat salah? Okay, ini macam kita suruh marketing macam ni, dia buat macam ni, tapi dia tak menghasilkan. Kalau dia hasilkan, kita tak ada marah sangat. Tapi tengok bos, dia tak ada menghasilkan. Oh, saya punya mulut, dia tonteng-tonteng kat bos. Orang dengar, bos dengar. You kena patuh pada ini CEO lah. Tahu tak? Jadi kat situ lah pentingnya jadi CEO. Kalau anda banyak idea, macam si pun memang berlambak-lambak idea kan, dan semua tu sipu dah praktis, dah praktik, dah jadi satu prinsip hidup, prinsip hidup bisnes dan kehidupan, dan strategi kehidupan dan juga bisnes. Jadi kenapa kau nak cipta cara baru lepas tu? Kalau lah saya punya founder kata macam ni, oh dia maknanya dia dah cipta, oh aku kena follow kan. Bos dah jadilah, bos cakap mesti jadi punya. Ikut jadi memang. Saya pernah menjual 40 biji shaker yang goyang-goyang tu dengan bantuan dia punya sistem saja. Oh, dia power buat sistem. Itu pasal saya percaya kat dia. Yang penting dalam bisnes, you kena percaya walaupun dia tak boleh dipercaya, you kena percaya dulu. You kena percaya walaupun you rasa you tak boleh percaya, you kena percaya dulu baru boleh jadi bisnes. Kalau you tak percaya orang yang you nak percaya, you tak payahlah buat bisnes dengan dia, buat apa sebab you tak percaya. Kita anggap dia tak ada lakukan apa-apa kesalahan, kita dah percaya lebih dulu. Kalau dia lakukan kesalahan lepas tu memang tak tahu lah. Boleh ambil tindakan sebelum dia melakukan kesalahan, you kena percaya dulu. Bila dia lakukan kesalahan, bawa you, oh ini orang ceruk. Banyak founder-founder saya kenal, tetapi kalau founder tu nak makan kita dari belakang, lepas tu tak nak bagi kita upah yang tinggi, yang sekadar nak bagi RM300 sebulan. Aku nak bayar apartment, tak dapat kalau aku nak apartment selain rumah aku ni. Rumah ni dah bernilai RM1 juta dah, aku nak apartment juga. Nak rasa juga hidup kat apartment mewah RM1 juta. Kau tak bagi aku gaji macam tu, you pergi sewa pula apartment mewah harga RM1 juta.